Via Studio. Wa rahmatul lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahimashaa'allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil 'azim. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam syurga yang di dalamnya mata air yang banyak. Muslimin dan muslimat, anak-anak tahfiz yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sudah hari yang ke-16 kita melalui fasa pembersihan jiwa dan hati. Satu tadribat, satu latihan yang disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkait rapat dengan pembersihan hati dan jiwa-jiwa manusia. Inilah yang diperingatkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ketika menyatakan bahawa carilah hatimu pada tiga tempat dan suasana. Nak cek hati kita ni okey ke tidak, bersih ke tidak, Al-Jauziyah mengajar kita supaya cek pada tiga suasana dan keadaan. Adakah mawujud hadirnya hati kita? Pertama, ketika kamu membaca Al-Quran. Tuan-tuan muslimin muslimat, bagaimana jiwa dan perasaan kita ketika kita membaca Al-Quran? Teringat saya apa yang telah dinukilkan oleh Muhammad bin Ahmad, seorang ulama
yang lebih mesra dengan gelaran Imam Az-Zahabi. Biasa kita dengar nama Imam Az-Zahabi, pengarang kitab Al-Kabair, ratus kitab dia. Antara yang kita belajar ialah kitabnya yang berjudul Al-Kabair ataupun himpunan dosa-dosa besar. Dia digelar Imam Az-Zahabi. Nama dia Muhammad bin Ahmad rahimallahu ta'ala. Kenapa dia digelar Imam Az-Zahabi? Daripada kalimah Zahabi. Zahabi makna emas, fiddah perak. Kenapa dia dipanggil Imam Emas, Imam Az-Zahabi? Sebab ayah dia, datuk dia, keturunan atas ayah datuk dia semuanya toki mah. Ingat sengkek ke ulama? Semua toki mah. Maka dia digelar Imam Az-Zahabi, Imam Emas. Nama Muhammad bin Ahmad, kaya tak kaya dia, keturunan dia semua toki mah, start daripada ayah dia. Dia menukilkan, ni cerita Quran, kan nak sembang mah, mah dekat nak raya boleh sembang. Ini nak sembang tentang kisah yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyarul Khulafa. Ketika dia menukilkan suatu ucapan yang telah dilontarkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Abdullah bin Umar pernah menyebut bahawa suatu hari ayah aku Saidina Umar sembelih seekor unta dan buat kenduri. Kami anak-anak ni cek tengok kenduri pasal apa. Selidik punya selidik. Kami dapat jawapannya, kata Ibnu Umar, rupa-rupanya Sayyidina Umar baru saja menghabiskan masa selama 12 tahun untuk memahami Suratul Baqarah. 12 tahun. Bukan sekadar baca, dia tadabur, dia ambil faham 286 ayat Suratul Baqarah. Masa yang dia ambil faham puas hati 12 tahun. Habis tu dia buat kenduri, dia jamu orang ramai kerana syukur dia kepada Allah dia boleh faham Suratul Baqarah. Sayyidina Umar, muslimin muslimat. Sampai ke tahap itu mereka berinteraksi dengan Al-Quran, tadabur, mengambil paham perintah-perintah Allah. Bagaimana kita? Adakah habis sekadar berlagu? Adakah habis sekadar tarannum? Adakah habis sekadar sedapnya bacaan kita? Kemarin seorang ulama Syria, pakar qiraat, Dr. Aiman Suwardi, di dalam surat khabar kemarin
telah memberi teguran yang ikhlas kepada umat Islam yang berlebih-lebihan di dalam melagu-lagukan Al-Quran dan meninggalkan perintah dan hukum hakam. Dia kata ini kesilapan yang tak boleh kita biarkan. Dia menyebut bukan salah menghiasi Al-Quran dengan suara yang indah. Tidakkah itu Nabi suruh? Ha, Nabi suruh baca Quran ni biar sedap sikit. Ia suara kita tu bagi sedap. Itu ada hadis dia. Tetapi melupakan perintah halal dan haram dalam keadaan melagu-lagukan Quran, maka dia sebut ini mesti diperbetulkan di kalangan umat Islam. Terlampau berlagu-lagu sampai lupa halal dan haram. Na'udzubillah min zalim. Macam mana hati kita hadir ke tidak, wujud ke, ketika mana kita membaca Al-Quran? Al-Jauziyah menyatakan, cari hatimu di situ. Waktu kamu sedang baca Quran, macam mana? Faham ke tidak akan Al-Quran itu? Setidak-tidaknya kita memahami apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali di dalam kitab Mastika Hadis jilid yang pertama. Kita baru belajar mukaddimah, mukaddimah Mastika Hadis, tak masuk lagi jilid satu, baru hadis ke enam. Mukaddimah Mastika Hadis ada 42 hadis, 18 kali lagi pilihan raya baru habis. Lambat tuan-tuan Muslimat, dalam jilid satu Mastika Hadis di bawah bab beriman kepada kitab Allah, paling tidak kita faham hadis tu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ala satakuna fitnah, Nabi menyembang dengan Sayyidina Ali. Nabi kata jaga, nanti akan timbul fitnah, terutama kita yang hidup di akhir zaman. Fitnah ni Tok Sah cakap merata-rata fitnah terhadap agama, masyarakat dan sebagainya, sampai kita terkejut baca kadang-kadang ada seorang tu dia gertak, dia ugut nak tinggalkan Islam. Kalau netizen asyik kutuk dia, dia seorang artis. Ya Allah, ya Tuhan, sampai tahap tu berani bercakap kerana dia rasa tak tahan orang duk komen dia macam-macam. Dah, dia kata jangan ugut saya sampai tahap tinggalkan Islam. Apa hal cakap macam ni? Na'udzubillahi min zalik. Fitnah yang melanda umat Islam. Sayyidina Ali bila dengar tu, bila Nabi kata berlaku fitnah terhadap umat dan Islam ini, lalu Ali bertanya, mal makhraj minha ya Rasulullah, bagaimana jalan keluar? Apa dia makhraj? Apa dia exit? Tempat kita nak keluar, apa dia benda yang boleh menyelamatkan kita dari fitnah ini? Ali tanya.
Nabi jawab, kitabullah, kitab Allah. Dan dalam hadis itu Nabi menyebut 15 perkara tentang Al-Quran. Yang Nabi sebut tu, Nabi hurai 15 Nabi sebut pada Ali. 15 ni kalau sembang sampai maghrib sat lagi. Nak sebut dua aja. Nak sebut dua, apa yang Nabi sebut pada Saidina Ali, jalan keluar kamu dari fitnah ialah Al-Quran, kitab Allah. Lalu Nabi sebut pada Ali 15 benda, saya ambil dua aja. Nabi ajar, Quran ni apa dia? Kenapa? Supaya hati kita hadir ketika kita membaca Al-Quran. Baik, Nabi sebut pertama, fihi naba'u ma qablakum. Nabi kata Quran ni di dalamnya fihi naba'u. Naba' makna news, berita. Di dalamnya, kata Ali, kata Rasulullah, ada berita qablakum, orang-orang sebelum kamu. Berita orang-orang sebelum kamu. Baik, mudah faham. Selalunya lah berita-berita sebelum kita, kisah sebelum kita, dia selalunya membawa pengajaran kepada kita. Kalaulah sekarang ini saya jumpa seorang anak muda, usia dia 20 tahun. Saya jumpa seorang anak muda, usia dia 20 tahun. Lalu saya sembang dengan dia. Saya kata, anak, wahai anak muda, tahukah kamu 20 tahun dulu, lah 2024, 20 tahun dulu 2004, kamu tahu tak wahai anak, berlakunya satu peristiwa namanya tsunami. Kita cerita dekat dia qablakum, benda sebelum dia ada lagi. Dia baru beranak 2004. Lah umur dia 20 tahun. Kita pun cerita pada dia kisah tsunami yang berlaku. Anak-anak tahfiz lagi lah, masih di alam roh pada waktu itu. Apa yang kita nak sebut, kita pun sembang dengan dia bagaimana dahsyatnya tsunami. Bukan sekadar melanda pantai barat semenanjung, tetapi melanda juga di Sri Lanka, tetapi hentam juga di Thailand, di Pulau Phuket. Kita cerita bagaimana kemusnahan yang berlaku, bagaimana di pulau nama Phuket, bagaimana gajah-gajah yang menjadi hasil pelancongan di tepi pantai pada waktu itu. Tuan empunya gajah menjadi hairan sejam sebelum ledakan ombak yang ganas itu. Gajah ini lari lintang pukam naik ke atas bukit. Toki gajah duk isak okok lagi duk tengok. Apa hal gajah ni lari? Kerana begitulah ciptaan Allah terhadap binatang. Mereka ada sixth sense. Mereka ada deria yang keenam yang mereka boleh scan dan trace frekuensi gelombang gegaran yang berlaku di mana-mana. Sebab itu nak tahu hujan ke tak hujan, insya Allah tengok telinga kucing. Tu aja. Hari dah hitam, awan hitam, tu tengok kucing tu dia panik tak, telinga dia naik turun naik. Hujan lah insya Allah dia boleh baca
dia boleh sel. Kalau tak hujan juga, jentik telinga kucing. Tuan-tuan Muslimat sekalian, gajah lari dah. Dia rasa bawah tapak kaki dia, Noon, middle of Indian Ocean, di tengah-tengah lautan Hindi, sudah mula berlaku ledakan itu akibat gegaran plate bumi yang berlaga, bergesel antara satu sama lain, menyebabkan terbuka bahagian bumi lautan, maka laut masuk ke dalam dan dihambur balik, maka berlakulah ombak besar. Daripada kalimah perkataan Jepun, tsunami, ombak pelabuhan. Jepun dia biasa dah, kita sekali-sekala dia berlaku, na'uzubillah. Kita pun sembang, teorinya begitulah, kehendak Allah mengatasi segala-galanya. Kita beritahu dia, kita cerita dekat dia bagaimana kehancuran di Phuket, bagaimana kehancuran di Sri Lanka, dan kita cerita juga di Aceh kehancuran yang paling dahsyat di bumi Aceh. Dan kita sebut juga berlaku di negeri Kedah, di Pulau Pinang, di Kota Kuala Muda, di Pulau Betung, di balik pulau berlaku di Kota Kuala Muda. Bagaimana ada kenduri di tepi laut tu, kenduri kendara Walimatul Urus, berselerak pengantin lintang pukang lari, tetapi cekapnya pengantin lelaki, sambil lari sempat dia menyambar pengantin perempuan. Hatu dia cekap, lari berselerak. Anak-anak kita seminggu dua tiga hari lepas tu, kita kerah anak-anak kita pergi cuci rumah orang-orang kampung di Kota Kuala Muda. Selut Tok Sah cakap, sembang sambil cuci tu, orang kampung sebut, ustaz, ombak setinggi pokok kelapa. Tu dia lah tinggi, dia nak gambar tinggi, taruh mana nak sebut tinggi balaghah dia tu. Nasib baik dia tak habat tinggi gunung. Dia habat tinggi gunung dah sama level dengan banjir Nabi Nuh alaihi salam. Nak sebut tingginya ombak, pukul kami ustaz, berselerak tak dan lari. Tapi cekap pengantin lelaki tadi, menyambar laju tangan pengantin perempuannya, lari dengan keadaan mereka selamat, alhamdulillah. Bataghabu habib, kita cerita pada dia kematian yang tak dapat digambarkan. Kita cerita pada dia masjid di Aceh yang Allah selamatkan. Tengah-tengah masjid kan ada poster mereka jual, keliling tu padang jarak, padang terkukur. Tengah-tengah masjid Bandar Aceh, kapal Allah hantar, kapal besar, sampailah boleh ziarah Aceh, melihat kapal yang terdampar di darat, ditolak daripada tepi laut oleh ombak yang besar. Akhirnya kapal tu pula jadi pelancongan bagi Aceh. Kita cerita bagaimana non-Muslim di Sri Lanka, mereka memilih masjid untuk menyelamatkan diri. Masuk dalam suat khabar, orang-orang kapi, orang-orang India di Sri Lanka lari ke masjid, masjid Allah jaga. Kita cerita dekat dia, apa tujuan? Supaya mengambil manfaat, mengambil pengajaran. Dia tak lahir lagi pada waktu itu. Kita cerita, dia dengar, dia insaf boleh jadi, betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak dapat tengok laut terbelah, itu hanya milik Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel. Tetapi kita boleh lihat tsunami dalam keadaan ombak yang ganas, yang membadai, yang menyapu apa saja di hadapannya. Subhanallah, Allahu Akbar.
kita cerita, moga dia dapat pengajaran betapa Allah fa'alul lima yurid, dia buat apa yang dia nak. Atau cerita orang dulu-dulu yang membawa pengajaran yang entah kebenar, cerita ini kita pun tak tahu, sanad dia mana kita pun tak tahu, tapi cerita ni bertali arus daripada satu generasi ke satu generasi. Siapa yang cerita ni dekat kita? Nenek kita, opah kita. Sambil dia duk telan sirih, duk hisap rokok Rough Rider, rokok tembak. Saya ingatlah nenek saya, arwah nenek saya, waktu saya kecil-kecil di Gombak dahulu, saya yang tolong beli rokok tu, tu yang saya ingat. Nenek hisap rokok tahun 60-an, pi beli rokok Rough Rider. Gambar tu hak senapang tu 20 sen waktu tu, 20 batang. 20 sen, 20 batang rokok tembak. Saya tolong pi beli, nenek tolong hisap. Tuan-tuan muslimah, sambil dia duk balas rokok tu, Rough Rider, dia duk sembang satu cerita zaman dulu. Entah kejadi, entah keada, entah ketidak, kita duk dengar aja. Tetapi kita tahu dia cerita tu mesti ada pengajar. Cerita, cerita kura-kura lumba lari ngarnak, betul? Entah kebetul, entah ketidak. Kita waktu tu umur 5-6 tahun, mana nak cek sanad apa, mana ada. Tak ada, angguk ni. Cerita apa? Arnab dan kura-kura lumba lari, sambil duk balas rokok Rough Rider, duk telan sirih. Dia sembah waktu kopi segelas. Kita duk angguk dengar. Dia kata Arnab ni punya belagak, dia kata. Dia potong laju kura-kura, tahulah 5 kilometer sejam aja. So dia potong kura-kura ni dengan sombong, dengan belagak dia, sampai kat pokok dia relax. Dia kata lambat lagi kura-kura ni. Akhirnya dia tertidur. Entah ke ya, entah ke tidak cerita tu, dia pun tertidur. Bila anak tertidur, jangan tidur. Bila anak tertidur, maka kura-kura potong, kura-kura menang pertandingan tu. Tu aja. Apa mesej opah nenek kita? Jangan sombong. Tu aja. Mesej dia satu aja. Orang sombong takkan ke mana, orang yang angkuh takkan ke mana, sampai masa dia akan tumbang. Tu mesej dia. Kita pun angguk. Ha, begitu, faham begitu. Lah besar baru boleh terfikir. Oh begitu jalan cerita. Sampailah, sampailah duk buat benda-benda cerita tu berjalan sampai sekarang. Walaupun kita tak tahu siapa yang mereka cerita itu, tetapi tetap sampai menyampai untuk menyatakan itulah kisah orang-orang zaman dulu yang membawa manfaat kepada kita. Baik. Quran apa? Nabi kata fihi naba'u ma qablakum. Quran ni cerita orang sebelum kamu. Di sana ada kaum nama dia Samud. Kita yang hidup di zaman era teknologi, apakah Samud tidak empunya teknologi? Samud disebut oleh Allah teknologi mereka. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Dan Samud, mereka boleh mengukir gunung-gunung batu. Mereka tebuk gunung-gunung batu, dijadikan buyutan, rumah-rumah kediaman mereka. Bayangkan, tak terbayang kita
Kalau kita pergi Madain Saleh, utara Madinah, boleh pergi ziarah. Ada hotel, boleh tidur semalam. Lihat Al-Hijr. Nama tempat dia Al-Hijr. Itulah kampung Nabi Saleh. Itulah kampung Madain Saleh, puak-puak Samud. Apa teknologi mereka? Mereka boleh tepuk gunung-gunung batu menggunakan alat apa tak terfikir. Hei, tepuk gunung batu, apa alat, chisel apa yang mereka pakai, alat apa yang mereka pakai untuk tepuk. Kemudian bagaimana mereka kira nak bina rumah tu, macam mana, tak terfikir. Kalau kita pergi ke Jordan, ke selatan Mu'tah di Jordan, kita jumpa pula Nebata Petra. Nebata Petra termasuk dalam Seven Wonders of the World. 7 perkara ajaib di dalam dunia. Di mana Nebata Petra, kita boleh tengok mengikut riwayat, mereka ini sepupu saudara mara kepada kaum Samud. Mereka ada ilmu itu. Mereka ukir pula batu yang besar, tiang-tiang yang cantik, square yang cantik. Tidak ada satu pun yang lari daripada measurement, ukurannya cukup tepat. Masuk dalam tu kita boleh tengok ada dewan makan mereka, dining hall, ada dewan mesyuarat, ada bilik keuangan untuk mereka mengira hasil-hasil negara mereka dalam seketul gunung batu. Hebat teknologi Samud. Hebat teknologi Fir'aun. Allahu Akbar. Dalam satu kajian yang kita lihat, bagaimana piramid yang dibina di zaman Fir'aun. Piramid ini kan 4 penjuru dia. 1, 2, 3, 4. Kan 4 dia punya segi dia tu. Kajian menunjukkan keempat-empat segi itu semuanya menunjukkan ke arah utara, selatan, timur dan barat. Dan kajian menunjukkan kalaulah kata sendeng tu menghadap utara, on the dot, precisely, ketepatan yang langsung, tidak ada deviation, tidak ada langsung berganjak, even 0.1 degree, walaupun 0.1 darjah, tidak berlaku. Tepat utara, tepat utara. Timur, tepat timur. Itu kajian yang saya lihat. Bagaimana Fir'aun arahkan teknologi, teknokrat, engineer dia supaya buat menepati tepat utara, selatan, timur dan barat. Tuan-tuan muslimah ingat senang nak susun batu tu bagi tepat. Silap 2 degree ya, kena sembelih ya, dengan Fir'aun tu. Bagaimana mereka menjadikan teknologi sesuatu yang mereka bangga-banggakan. Sembang siapa? Ad, semuanya Allah cerita di dalam Al-Quran. Nabi kata, qablakum, cerita orang sebelum kamu. Untuk apa? Ambil pengajaran. Mereka hancur, mereka musnah, mereka diazab oleh Allah. Kenapa? Kerana tolak para rasul. Tu pengajaran dia, bukan baca saja. Hidupkan hati, kata Al-Jauziyah. Kamu rasa hati kamu ada ketika kamu membaca Al-Quran dalam keadaan kamu tahu manusia-manusia ini generasi yang menempuh tamadun pembangunan yang hebat, tetapi mereka punah, hancur kerana mereka tolak para rasul. Begitulah kita hidup. Kita apa yang tak ada tamadun kita, beritahu. Kita dah sampai 5G dah sekarang. Bukan 4G dah, 5G. Lagi laju.
Dulu kita mengaji overseas, nak telefon keluarga di Malaysia, bawa duit shilling besar guni you. Iya, pikoi pergi phone booth, dua kupang masuk nak telefon family. Lah, bukan kata call, boleh tengok gambar muka, boleh babai lagi. Punya hebat teknologi. Apa yang kita nak sebut, di hujung jari saja maklumat. Nah, apakah Allah tidur, tidak nampak kita? Na'udzubillah, kata Imam Ibn Taymiyah, jaga, Allah tidak pernah tidur. Dah kalau kita pun meniru perangai mereka, tidak bersetuju dengan dasar-dasar Al-Quran, buat kepala otak kita sendiri dalam bab hukum hakam, menolak ulama, mencemooh para ulama, mencampak ulama jauh-jauh dari hidup kita, jaga, standby. Al-ulama warasatul anbiya, hadis sahih, ulama pewaris nabi, kata Rasulullah, hadis ni sahih. Nak sebut apakah Allah lupa kepada kita? Kerana kita ni kononnya Bani Melayu, hebat sikit. Apa Allah nak peduli keturunan kita? Abu Lahab pun dia umban ke dalam neraka. Walau jangan kata Bani Hashim, pakcik Nabi lagi, dia peduli apa? Kamu ikut Islam, aku letak kamu dalam rahmat aku. Kamu bantah, siap, aku hukum kamu. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sebut, ambil dua sudah. Yang kedua, Nabi kata Quran ni, wa khabaru ma ba'dakum, dia ada khabar, ada cerita, ba'dakum, sesudah kamu. Ini Quran. Tadi sebelum kita, kisah orang sebelum kita. Antara lagi kata Nabi, isi kandung Al-Quran ialah dia cerita apa dia, ma ba'dakum, apa yang ada selepas kamu. Quran cerita, cerita syurga. Kita ni waktu baca ayat tentang syurga, macam mana hati kita? Tak nak ke syurga? Doa 4 rakaat tarawih, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, duk minta syurga. Allah cerita syurga ni, ya Allah, antaranya Allah menyebut jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau boleh rujuk ayat 15 Ali Imran, Allah Ta'ala sebut syurga aku ni aku nak beri kepada orang bertakwa, dan apa ada dalam syurga? Allah kata dalam syurga ada sungai. Sungai pula 4 nama dia, anharun min ma'in khairi asib, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, wa anharun min khamril ladzatin lisyaribin, wa anharun min asalim musaffa. Mana di ayat Quran? Satu-satunya ayat Quran yang menceritakan nama-nama sungai dalam syurga. Satu ayat saja. Ayat nombor 15 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah 46, surah 47 juzuk 26 ayat 15. Itulah satu-satunya ayat Allah cerita nama-nama sungai dalam syurga. Apa dia? 4 jenis. Pertama, mimma'in ghairi asid, sungai-sungai yang air dia bersih. Kita kata mineral water lah, senang faham.
Dua, sungai-sungai min labanin lam yataghayyar ta'mu. Sungai daripada laban, laban susu. Sungai susu. Tiga, anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Sungai-sungai arak yang lazat bagi sesiapa yang meminumnya. Dan yang keempat, wa anharun min asalim musaffa. Sungai daripada madu manisan lebah yang tak perlu nak panjat pokok apa lagi, tak ada dah. Sungai Allah bagi, ambil. Tu dia empat nama sungai di dalam syurga. Kita duk minta, ya. Macam mana hati kita bila baca Allah Ta'ala sebut syurga ini khalidina fiha? Macam mana hati kita respon? Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Macam mana hati kita, hidup ke tidak dalam respon pada ayat ini? Bila mana kita fikir syurga tak keluar-keluar, kekal selama-lamanya. Kita fikir tempat di dunia seindah mana, seenak mana, sampai masa ada tahap tarikh luput dia. Hotel yang kita duduk 5-star di Dubai tu, Burj Al Khalifa. Burj Al Khalifa di Dubai tu, kawan saya pergi, seorang datuk dia pergi. Dia pergi, dia cerita dengan saya, pergi duduk di lobi ya, bukan check in bilik. Duduk kursi kat lobi itu je $200 kena bayar. Duduk ya. Lepas tu dia bagilah yang orang apa sikit tu ya. Bilik tu sah sembang lah, sewa taruh mana. Takat muka saya, tuan-tuan muslimat boleh mimpi ya. Burj Al Khalifa punya hebat, punya cantik. Lama mana anak duduk? Abang main. Tiap-tiap pagi, petugas hotel akan melepaskan seekor burung helang. Itu saya tengok dalam Astro, dalam National Geographic. Bagaimana mereka jaga Burj Al Khalifa, lepaskan tiap-tiap pagi seekor burung helang. Burung helang ni akan pusing. Perhati tengok kalau ada burung merpati buat sarap kat tepi tingkap ke apa ke, dia akan attack, mati syahidlah burung merpati tu. Sampai tahap tu jaga. Tiap-tiap pagi burung helang pusing. Berapa gaji dia bayar kat burung tu saya tak tahu. Punya buat kerja, punya jaga. Subhanallah. Berapa lama nak duduk? Sekejap ya. Saya pernah duduk Dubai, balik umrah, hotel transit sekejap, 4-star ya. Bukan 5-star, 4-star transit semalam ya. Semalam je pun Allah rasa tak nak balik. Allahu Akbar. Semua main remote, curtain remote. TV of course lah. Sampai tak ada kerja duk main curtain tu, duk syok. Sampai terbakar hangui motor curtain tu. Lansi tu punya remote. Bilik air dia boleh lari 100 meter. Punya luas. Bilik air dia tak ada apa nama ni, pemulas tak ada. Semua sensor. Tak ada nak cari belah mana ni, tak ada. Semua sensor. Sampai jemaah kita duk bawa orang kampung, orang Langkawi, orang Loknan, orang Megat Dewa, orang kampung. Man, main mengadu ustaz, mana kepala baik? Tak ada pakcik. Jangan duk cari kepala baik. Terpaksa ajar pula tunjuk. Ha ni merah, ha ni biru. Pakcik jangan berdiri merah, sehari mati syahid. Ayat hangat turun. Berdiri dekat biru ni. Biru ni sejuk. Ha, cari gayung pun ada cebok. Tak ada pakcik oi, ni hotel 4 bintang ni tak ada cebok. Tak katalah orang kampung, kesian kat depa. First time pula depa duk lagu tu. Kita hak biasa duk hotel sedap-sedap begitu, mungkin kita dah biasa. Hak orang kampung dia tak biasa. Lama mana? Semalam.
Makan tok sah cakap, ujung ke ujung sa'i Safa Marwah tak tahu nak ambil apa. Punyalah banyak makanan, roti yang tak tahu berapa jenis punya roti. Subhanallah, itu baru hotel. Siapa buat? Bangla buat. Hotel tu bangla yang buat. Syurga Allah buat. Macam mana hati hidup tak bila baca benda macam tu? Ya Allah, kita pernah, saya bertugas haji, syarikat akan bagi, bila kita bertugas haji ni, syarikat akan bagi kita seat, bukan business, first class. Business belakang lagi, dua, itu business. Kita first class. First class ni depan sekali, bawah pilot tu. Muncung tu. Kat muncung kapal terbang tu. Itu first class. Seat dia tak banyak, 8 ni. 8 seat duduk seorang satu. First class, satu seat. Dalam 8 seat dia. Lepas tu baru business class. Kita duduk first class, duduk seorang. Allah, butang dekat kerusi tu. Tapi tak tahu nak tekan, duk kira main butang lah. Jadi Mr. Bean jawab dia. Duk kira mainnya, curtain dia, butang penuh. Ya Allah, ya Tuhan, leno. Tara nak sampai Madinah, tara nak sampai Jeddah, leno kita. Badan tu ngam-ngam, boleh hejah seat tu. First class. Lama mana? 7.5 jam, petua hang keluar lah. Syurga. Khalidina fiha. Tak mahu. Tak hidupkah lagi hati kita bila fikir, ya Allah, kekal selama-lamanya. Tak ada masa dah. Tak ada dah. Tak tahu bila. Abadan. Tu dia syurga. Tak tahu nak cakap. Sebab tak ada masa dah. Kekal selama-lamanya. Nikmat yang tak mampu kita nak bayangkan. Subhanallah. Hiduplah hatimu ketika membaca Al-Quran. Kata Al-Jauziyah. Cari hatimu di situ. Jangan sekadar baca aja. Baca bagus dah, dapat pahala. Kita tadarus daripada kalimah darosa. Daripada darosa datanglah mudarris, datanglah mudarrisah, datanglah madrasah. Daripada kalimah darosa, darosa lil huwa, untuk huwa, dia lelaki telah membaca. Kalau nak sebut di sudut bahasa Arabnya, darasa untuk huwa, seorang lelaki yang telah membaca, maka darasa. Huwa darasa. Kalau perempuan, darasat. Hiya darasat. Huwa darasa. Datanglah fi'lun mudhari'nya, tadarus. Maka fahamlah maknanya belajar. Belajar Al-Quran, darasa, tadarus. Daripadanya datanglah mudarris, guru lelaki. Datanglah mudarrisah, guru perempuan. Datanglah isim makan, isim tempat, madrasah, tempat belajar. Semuanya daripada darasah. Maka bagus kita tadarus, belajar, kenal huruf, makhraj. Nak sembang hukum mat saja punyalah banyak. Mat jaiz, dia kata, kenai ustaz mat jaiz, meninggal lah kan, dia kata. Palu tahan. Mat jaiz mumfasil, berapa harakat. Mat wajib mutasil. Mat asli, mat tabi'i, mat tamkin, mat iwan. Mat lazim kalimi musaqal, ma'arid li sukun. And the mat rempit. Itu yang dikenai. Mampuih lagu tu. Belajar. Alhamdulillah. Nabi semak bacaan dengan Jibril alaihi salam. Ada kala Nabi baca laju, Allah tegur Nabi. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Dalam suratul qiyamah, Allah tegur Nabi, jangan cepat sangat lidah tu, pelan-pelan, kata Allah. Maka tadarus ni tidaklah terlalu laju dan tidak pula terlalu perlahan, sampai setengah juzuk habis pukul 3 pagi. Itu nak mampu juga. Dengan lagu tu orang banyak kerja lagi. So baca jangan terlampau laju, jangan terlampau perlahan. Maka hadirkan hati di dalam membaca Al-Quran.
Cek hatimu, kata Al-Jauziyah. Ada tak waktu kamu baca Quran? Satu. Dua. Carilah hatimu. Dia ada tiga. Carilah hatimu ketika kamu sedang sembahyang. Waktu kita solat. Betul. Kan Rasulullah sebut antara tanda akhir zaman Allah angkat kekhusyukan solat. Betul. Siapa nak nafi? Semua kita mengaku Allah angkat tu tanda kiamat. Tambah pula kalau bulan Ramadan ni ada budak nakal. Saya pernah kena sekali bulan Ramadan solat asar panas. Tok Sah cakap di sebuah masjid duduk depan saya ni, saya pula tak perasan. Dah rakaat kedua baru perasan yang duduk depan saya ni budak catering. Belakang dia menu catering. Allahuakbar. Bulan puasa asar, kita punya letih tengok-tengok tu meleleh ya dia. Tulis semua tu air bandung, air laici. Dia tulis. Sebab itulah dalam ilmu fiqah makruh pakai baju tulis-tulis. Waktu semayang jadi makruh. Tulis belakang Tok Bilai pula, duduk belakang Tok Bilai pula masbuk hari tu. Duk baca habis tulis belakang tu. Paling saya takut dia tulis apa? Don't kiss me. You kiss me, you pay. Ha sudah. Ha, jangan cium saya, makna langgar kereta dia lah. Hang langgar, hang kena bayar. Jahanam tuan-tuan. Habis kita baca. Tulis macam-macam. Hak kerja kilang pula, baju kilang pula belakang. Segala teknologi keluar. Makruh hukum dia, ganggu orang. Tuan-tuan, muslimin, muslimah. Bagaimana betul solat memang kita mengaku. Kita nak dapat seratus-peratus khusyuk. Ampun ya Allah, kita tak mampu. Tambah akhir zaman, Nabi sebut begitu. Tetapi ulama pesan, berusaha ke arah mencapai khusyuk satu tuntutan. Maka kena belajarlah jalan-jalan tu. Bersihkan hati, memahami bacaan dalam solat tu jalan-jalan nak khusyuk. Yang tu kena mengaji kitab Ihya Ulumuddin di bawah bab rahsia solat. Ha, dalam tu kena belajar. Allah Imam Ghazali tulis bagaimana nak capai khusyuk. Kita takkan dapat seratus peratus. Kunci kereta, dia pergi sorok bawah bantai. Anak dia selalu kebas kereta dia. So, dia sorok bawah bantai. Umur dia dah 80. Dia tak mau anak dia duduk pelari kereta dia. Seminggu kunci kereta tak jumpa. Kawan lupa dah umur 80. Duduk bawah bantai je pun, bantai tidur dia. Dia punya maki kunci ni menatang ni duduk tak mana. Bertukar kunci jadi menatang. Marah punya pasal seminggu. Tanya mak hang kunci mana, entahlah mana aku tahu, kata mak hang. Pakat bergaduh pula. Mayang-mayang maghrib alam tu seminggu dah jumpa rakaat kedua. Rakaat kedua jumpa, ulat mata dia. Oh, dia kata bawa bantai tu semayang kita. Tak khusyuk. Mengakulah, mengaku. Kita mesti berusaha ke arah itu. Di samping istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan ulama pesan, setidak-tidaknya kekhusyukan itu, setidak-tidaknya level minima paling khusyuk. Ini paling bawah, paling minima lah kata ulama. Ialah kamu menyedari kamu sedang semayang. Cukuplah. Takat muka saya, tuan-tuan muslimat. Inilah paling minima. Kita menyedari, oh ni rakaat kedua. Jadilah. Kita menyedari, kejap lagi tahiyat akhir habis semayang. Jadilah rakaat keempat insya'. Contoh. Hak tu pun kata ulama, khusyuk paling minima habis lekeh lah kata orang. Jadilah hak tu. Aku carilah hati waktu solat.
Baiki hati. Dua. Dan yang ketiga, kata Al-Jauziyah, carilah hatimu ketika kamu keseorangan, bersendirian. Bila kita bersendirian, ada ulama dia hurai ucapan Al-Jauziyah nombor tiga ni, yang maksud dia carilah hatimu ketika bersendirian. Ada ulama ulas, iaitulah waktu kamu keseorangan. Kamu ingat ke tidak pada kematian? Mati. Benda mati ni, muslimin muslimat, benda yang kadang-kadang kita terlupa sungguh. Kita duk syok dengan dunia, dengan nikmat dunia. Kadang-kadang kita terlupa kematian yang menghimpit kita. Kita terlupa mengaji-mengaji dah tahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tahu wala kuntum buruji musyayyadah, wala kamu berada di tembok yang besar, tetap kematian datang. Tahu. Bukan tak tahu, tapi lupa, lalai, alpo, sedar-sedar dah malakul maut sampai. Bawa kereta tak ingat, sedar-sedar rupa itulah perjalanan terakhir kita bawa kereta. Mai lori pi hentam, accident. Kita tak tahu benda-benda ni, muslimin dan muslimat. Maka mengingati mati itu adalah sesuatu yang menghidupkan hati. Semua kita akan pergi. Tak suami dulu, isteri dulu. Kadang-kadang dua-dua aksiden, tinggal anak yatim piatu. Allahu Akbar. Inilah kematian. Maka Al-Jauziyah sebut, waktu kamu sorang-sorang, hidupkan hati dengan mengingati kematian. Tak salah melayan nikmat dunia, tapi ingat semuanya akan kita tinggalkan. Wallahu khairun wa abqa. Di sisi Allah itulah yang paling kekal dan paling baik. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan pahala negeri akhirat itulah yang terlebih baik untuk orang yang beriman dan bertakwa. Muslimin dan muslimat sekalian, kita hanya tinggal, hari ini dah 16, tinggal 13 hari lagi. Ikut takwim 29 Ramadan tahun ini. Ikut takwim 29 sahaja. Maka tak adalah raya terkejut, insyaAllah. Dia kalau 30 Ramadan tu ha, boleh jadi. Tengok-tengok nampak anak bulan. Yang ni ahli falak dah kira dah, insyaAllah. So 29 Ramadan sahaja pada tahun ini, Rabu 10 April, ya. Raya. 10 April, raya lah kita, insyaAllah. So nak pesan diri saya dulu, muslimin dan muslimat, 13 hari ini kita jangan buang masa. Hari Sabtu ni sudah mula 10 malam akhir. Kita tahu kan kelebihan 10 malam akhir, saya tak perlu hurai. Kita amat mendambakan rahmat dan kasih sayang Allah untuk Lailatul Qadar. Kita nak yang itu. Maka kita pulunlah sehabis daya kita. Memanglah letih. Letih tu pasal apa? Pasal tak makan ni letih. Cuba bagi makan tengok. Segar bugar. Pasal letih. Biasalah itulah puasa ni. Untuk kita faham bahawa walau seletih itu kita penat, letih, dalam keadaan tidur tak cukup, kena bangun awal, kena masuk golongan wal mustaghfirina bil ashar. Ingat tu, kita kena masuk golongan pada ayat 17 Ali Imran, hujung sekali ayat 17 Ali Imran, ketika Allah sebut lima sifat ahli syurga. As-sabirina wa sadiqina wal qanitina wal munfiqin
wal mustaghfirina bil ashab. Saya tak mau bahas yang empat, ujung sekali nombor lima, di antara ciri ahli syurga, wal mustaghfirina bil ashab, dia minta ampun waktu sahur. Tengok, nak ajar, jangan sahur ya makan, sahur je makan, nampak yang tu ya, jangan. Walaupun memang kena makan, membezakan puasa dengan Bani Israel, makan sahur. Bani Israel 40 hari puasa dengan Nabi Musa, kita 29 atau 30. Bani Israel tak ada sahur, Nabi kata sahur beza. Tahu dah hadis tu, tahu dah hadis Allah dan malaikat bersolawat atas orang makan sahur. Hadis Hasan At-Tirmizi, Allah dan malaikat bersolawat atas orang makan sahur. Main tu makan sahur. Tetapi jangan lupa wal mustaghfirina bil ashar, minta ampun waktu sahur. Maka bila Allah kata minta ampun waktu sahur, apakah logik masuk akal waktu makan sahur tu sambil duk cedok kuah tu, astaghfirullahalazim, mana ada, tak masuk akal ya, sambil duk cubit ikan pengkasam tu, astaghfirullah, ampun aku ya Allah, ni dia punya telan, mana ada. Tentulah logiknya semayang dulu, bangkitlah tahajud, bangunlah 4:30, 4:45, mandi, bersih diri, lewatkan sahur, semayang tahajud 2 rakaat, taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, witir tak payah dah, dah buat witir dengan Tok Imam, semayang, minta ampun. Wal mustaghfirina bil ashab, bayanglah ini bulan Ramadan, bulan lain pun minta ampun juga, tiap-tiap hari minta ampun, tapi so special Ramadan, sebab pintu syurga luas terbuka, pintu neraka Allah tutup, dan dinamakan Ramadan syahrul maghfirah. Allah sebut inna rabbaka wasi'ul maghfirah dalam suratul Najmi, surah bintang ayat 32, Allah Ta'ala sebut inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu Allah itu wasi'ul maghfirah. Wasi', wasi' mana apa? Luas, amat luas keampunan dia. Tu Allah. Oh besar dosa saya ustaz. Apa dosa kau? Saya pernah minum arak ustaz. Besar lagi keampunan Allah. Besar dosa saya ustaz. Apa dosa kau? Saya pernah berzina ustaz. Besar lagi keampunan Allah. Kecuali syirik yang tu Allah tak layak. Jaga muslimin muslimat, kita ambil peluang keemasan ini, terutama 10 malam akhir, alirkan air mata, jatuhkan air mata, memikir dosa-dosa yang lalu, confess, bertaubat, mulut tu lafaz, ya Allah aku bertaubat kepadamu, sebut yang itu. Sampai ulama kata kita tak solat sunat taubat pun tak apa, yang penting ialah pengakuan, confessment, ya Allah aku bertaubat kepadamu, itu penting. Dan ingat Allah Ta'ala sebut penutup, tengok ya, untung orang bertaubat. Allah Ta'ala tutup ayat 7 surah Ghafir ataupun Hamim Al-Mu'min, surah nombor 40 pada juzuk 24. Tuan-tuan muslimat, lihat ayat nombor 7 ketika Allah cerita kisah alladzina yahmilunal arsh, sekumpulan malaikat yang menanggung arasy Allah. Arasy Allah ada malaikat yang pikul. Maka baca ayat 7 tu sampai habis, ujung nak habis ayat 7 surah Ghafir, Allah cerita malaikat yang tanggung arasy ni, mereka berdoa. Apa doa mereka? Faghfir lilladzina tabu
wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Untungnya orang bertaubat. Malaikat tanggung arasy kata, ya Allah, ampunkanlah lilladzina tabu, mereka yang gemar bertaubat. Kita atas jadah menangis, malaikat Nun, 7 petala langit, lepas lagi 7 petala langit, itulah arasy Allah. Malaikat ni doa, ya Allah, ampunkan mereka yang bertaubat di bumi. Kita bayangkan kita mendapat doa malaikat. So jangan lepas peluang. Kena-kena pula kita bertobat pagi tu malam qadar. Subhanallah, tak tahu nak cakap. Maka rebutlah peluang-peluang yang masih berbaki 13 hari saja lagi. Tak lama dah. Sekejap saja masa berlalu. Dah 16 hari. Dah malam nuzul Quran malam 17. Semoga Allah merahmati kita semua, menerima amalan puasa kita selama 15 hari, hari ini 16, Allah terima dengan baik, dan Allah sihatkan tubuh badan kita sehingga sampai kita di malam raya dapat menyempurnakan puasa dengan baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Allah menjadikan amalan-amalan kita ini menjadi cahaya yang akan membimbing kita melintasi titian sirat pada hari yang semua orang wajib melaluinya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menyeberangi sirat, kita mesti ada cahaya, dan cahaya itulah amal-amal soleh kita. Semoga Allah menyelamatkan kita semua pada waktu dan saat ketika itu. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dih tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, tuhibbul afwa fa'fu anna, tuhibbul afwa fa'fu anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atmim lana nurana wa ghafir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qira'atana wa du'aana wa hajatina innaka antas samii'ul 'aliim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.